Sesuatu PHB di sekolah. PHB di sekolah terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit kesehatannya serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Satu, mencuci tangan dengan air bersih dengan menggunakan sabun. Jajan di kantin sekolah yang sehat. Hindari makanan junk food atau jajan makanan yang tidak sehat. Tiga, membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah organik, tempat sampah non-organik. Empat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Tidak boleh merokok di sekolah karena rokok ibarat pabrik bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dihindarkan sejak dini, mulai dari tingkat sekolah dasar, karena dapat menyebabkan kecanduan yang susah dihilangkan pada anak-anak. Dan selalu berangkat ke sekolah di pagi hari.